Saat ini Pemkab Batanghari sedang menerapkan pembayaran gaji aparatur sipil negaranya melalui rekening Bank 9 Jambi. Namun hanya sebagian ASN saja yang pembayaran gajinya dilakukan via rekening. Hal itu dikarenakan pembayaran gaji via rekening tersebut masih dalam tahapan uji coba. Uji coba pembayaran gaji via rekening tersebut untuk melihat perbandingan dengan pembayaran gaji secara manual, mana yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi saat ini hasil dari uji coba tersebut belum dapat dilihat karena perkembangan persiapan administrasinya belum diketahui. PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari M. Azhar menjelaskan, pembayaran gaji via rekening tersebut sangat membantu kinerja BKD. Pembayaran gaji ASN secara manual seperti biasa sangatlah berisiko karena bendahara terlebih dahulu harus mencairkan uang ke bank dan risiko akan perampokan sangat tinggi. Karena ini akan membantu bendahara dari risiko yang mungkin tidak terjadi, yang tidak kita harapkan terjadi bagi bendahara. Karena kita tahu antara bank dengan beberapa SKPD rentangnya amat jauh. Tapi kalau melalui rekening nanti pembayaran gaji pegawainya amat sangat membantu bagi beban terhadap bendahara pada masing-masing SKPD. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.